Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Negara Barat tidak perlu ajar dunia Islam tentang demokrasi, hak asasi mahupun kemampanan pembangunan. Sebaliknya, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka perlu betulkan naratif tidak tepat mengenai konflik di Gaza. Kerana apa yang cuba diusahakan dalam media dikontrol, takluki oleh Barat ialah berlakunya provocation atau pelanggaran peraturan katanya pada 7 Oktober. Kita tidak menerima. Pemusnahan masjid itu berlaku pada tahun 1948. Berterusan tanpa henti. 69 pencerobohan langsung ke Masjid Al-Aqsa. Dan kini pemusnahan berterusan, genosid, pembantaian hidup, memusnahkan bangunan, manusia, anak-anak dan wanita. Dan ini yang berlaku. Datuk Seri Anwar berucap pada Muktamar Masjid Se-Malaysia untuk Al-Aqsa dan Palestin di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dalam pada itu, Perdana Menteri sekali lagi tegaskan pendirian Malaysia tidak benarkan syarikat yang berdaftar dengan Israel untuk masuk dan melakukan sebarang aktiviti di negara ini.